Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan loh kok miso. Kali ini kita mau berbagi tutorial cara pengiriman motor ya. Ini dari dealer resmi yang ada di Kota Mojokerto. Jadi sopir ini udah mandiri ya. Jadi dia bisa bongkar sendiri, muat sendiri. Oh, jadi untuk apa namanya bongkar pasang motor CC 150 250 cukup mudah guys. Seperti ini dari dealer resmi di salah satu kota di Mojokerto. Salah satu kota di Jawa Timur di Mojokerto. Ini driver andalan guys. Driver muda, istrinya dua. Oh, jadi motor ini udah di custom. Ini tutorial guys. Udah berapa tahun mas jadi driver pengiriman mas? Alhamdulillah sudah 9,5 tahun. 9,5 tahun. Ibarnya KPR udah mau lunas ya guys ya? Betul. Jadi ini trik untuk apa namanya ini? Loading ya? Iya loading. Loading. Jadi biasanya driver ini saya sewa. Untuk waktu pengiriman acara motor-motor kita mau kontes luar kota, dia yang biasanya bagian loading guys. Driver bookingan. Jaminan guys. Saya pernah bawa motor dari Mojokerto, Malang, Mojokerto, Surabaya, Aman Jaya. 2 motor, 3 motor, los. Jadi emang udah terlatih. Gimana nggak terlatih, 9,5 tahun. Ngeri kan. Wow. Ada teknik khusus ya mas ya, kayak gini-gini mas ya? Iya, tekniknya itu tangannya harus ngapal dulu. Oh, tangannya ngapal. Bahasa Indonesia ngapal itu... Tangannya harus kasar dulu. Iya, kapalan lah. Kandel. Tebel. Harus tebel. Kalau tangannya ini tipis, kena tampar nanti lecet. Oh, gitu ya. Sama istri nggak dikomplain mas kalau tangan kasar waktu dipakai? Kalau kasarnya teman lain enak malah. Makin berasa gitu ya? Oke, istimewa juga ini. Nah, jadi tekniknya seperti ini guys ya. Ini biasanya untuk satu pickup, untuk motor bebek berapa motor mas? Kalau untuk bebek bisa 4 unit, kalau untuk sport maksimal 2 unit. Itu amannya ya? Aman, itu. Oh ya, untuk kejadian misal kalau waktu loading kayak gini ada yang sampai roboh itu gimana mas? Ya itu resikonya supir, mau nggak mau ya supir pasti harus ganti. Untuk salah dari pemasang apa tali atau gimana biasanya gitu? Apa ya, terlalu maksa? Terlalu maksa juga, terus kondisi mungkin tampar juga sudah kena usia, dia pasti putus nanti, biasanya seperti itu. Oh gitu. Jadi ya. Jadi harus diperhatikan untuk kondisi tampar juga, ini sudah terlalu kuat ini guys. Trik-triknya harus diperhatikan ya? Iya, kekuatan untuk penarikan motor pun juga harus benar-benar diperhatikan, nggak bisa asal kencang atau asal-asalan kita mengaitkan tampar ke motor. Oh gitu ya. Paling jauh berapa di kota mana mas? Dari Mojokerto mas? Saya paling jauh pernah ke Malang, ke daerah Batu. Daerah Batu. Ya lewat Cangar pak, motor 1 unit. Bro. Ngeri. Oke, jadi itu sekilas trik dan tips untuk loading motor di pick up, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Siap.